pertamanya saya lihat itu jual beli Kawasaki Ninja, terus ternyata ada varian motor, terus gitu lihat terus kan ternyata motornya banyak banget, terus jelas bagus ini. Emang sampean suka Kawasaki Ninja itu dari kapan, Mas? Dari lahir kayaknya. Dari lahir. Dari kalau ini old kan. Old. Ini kan klasik. Klasik. Nah, itu. Pengen klasik. Yang klasik-klasik, terus original. Original. Nah. Klasik, original, dan jambaannya gini, Bro. Ya, mungkin dari teman-teman yang suka 150, 2 tak, 250, atau mungkin 250 ke atas, ini ada satu ini. Ya, langsungnya wis, enggak usah suwe-suwe, langsung bawa duit mri ini tuku nangin langsung. Wis. Langsung. Iya, wis. Chat los. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dan lagi-lagi, syukur alhamdulillah, Kawasaki Ninja RR New, RR All maksudnya. Gagal paham. Limit edition. Tahunnya 2012, untuk motor yang pasti standar ya, bongkar-bongkar servis, dan untuk cat masih asli semua, untuk body-body masih asli, ada lecet-lecet dikit gini ya, sengaja dibiarin, emang menyesuaikan keadaan, jadi apa adanya, mau dikinclongin, digilapin, diglowingin bisa, tapi untuk motor ini cakep, sudah cakep ya, kayak gini udah cakep. Dan motor Kawasaki RR All ini, yang limited edition ini, rencananya mau diambil sahabat Farhan Motor yang sering tengok YouTube Farhan Motor ya, sering scroll-scroll lihat YouTube Farhan Motor, tahu pengiriman ke luar pulau, ke luar Jawa Timur. Jadi yang dalam Jawa Timur sini sendiri merasa penasaran, dia itu langsung datang ke sini ya, tadi sama temen-temennya mau mastiin yang semalam habis chat sama Farhan ya, minta video, dikasih video, datang sesuai sama video untuk motor. Jadi nggak nambahin, nggak ngurangin, sesuai kondisi ya. Soalnya di sini tuh mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi ngomong apa adanya ya. Orang itu kalau usaha itu yang dipegang itu omongannya. Soalnya mahal ya. Omongan itu mahal bagi Farhan Motor. Dan ini salah satunya sultannya orang kota Pudang Gresik ya.
Gresik Kota, rencananya mau ambil ini, motor ini. Ini dia, Mas Mamat. Mas. Iya. Apa kabar Mas Mamat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Tapi, tambah sehat setelah lihat motor ini. Tambah sehat setelah lihat motor ini. Langsung matanya itu jelalatan, Bro ya. Kinclong. Kinclong ya. Yang limited edition, yang lagi dicari-cari ya. Ini kan yang limit Mas ya. Iya. Jadi yang limit dan juga motor yang lagi booming ya. Di era tahun sekarang emang dua tak kalau motor kondisi kayak gini itu untuk masalah harga jangan dibilang. Kalau nggak Sultan nggak bisa ambil ya. Jadi ya. Ini salah satu Mas Mamati mungkin pecinta Kawasaki ya. Jadi dia tahu untuk motor yang bagus, motor yang jelek, dia bisa membedakan. Kayak gini ada lecet gini bukan karena jelek, bukan karena apa, enggak di apa ragati ya. Emang sesuai, menyesuaikan keadaan. Jadi untuk yang paham saja, yang enggak paham silakan komen ya. Ya Mas Mamat. Iya. Apa benar emang sampean asal usulnya tahu showroom sini tahu dari YouTube atau gimana? Iya benar. Benar ya. Pertamanya saya lihat itu jual beli Kawasaki Ninja terus ternyata ada Farm Motor terus gitu lihat terus kan ternyata motornya banyak banget terus jelas bagus ini kan banyak pilihan ya. Terus tahu pengiriman kemana aja tahu sampean ya. Iya. Banyak Mas. Alhamdulillah Farm Motor sudah dipercaya banyak customer online ya. Customer cerdas, customer online ya. Jadi dia nggak pakai lihat motor. Dia itu berani transfer full ya karena apa kinerja dan kualitas Farhan Motor. Jadi gak ngomong aja. Survei sudah membuktikan, Bro ya. Survei sudah membuktikan. Lihat video yang di bawah ini ya. Scroll-scroll pengiriman kemana aja biar tahu gimana kinerja dan kualitas Farhan Motor. Ya Mas Mamat, yeah. Emang sampean suka Kawasaki Ninja itu dari kapan, Mas? Dari lahir kayaknya. Dari lahir. Dari lahir sudah suka iya. Kawasaki Ninja. Waduh. Wis iki angel. Baru keturutan ini. Angel wis, angel ya, angel. Dari lahir, Bro. Enggak tahu ini gimana ngomong apa. Dari lahir sudah pingin Kawasaki Ninja. Mantap-mantap. Ya, Mas. Kalau boleh tahu suka dari segi apa kok milihnya harus 150 cc yang suaranya treneng-neng-neng-neng-neng. Suka dari segi apa? Mungkin jambakannya. Jambaan ini, Mas, ya. Terus dari kalau ini old kan, old. Ini kan klasik, klasik itu, pengen klasik. Yang klasik, terus original, original, nah. Klasik, original dan jambaannya gini Bro ya, dengak-dengak ya, jadi motornya standar, jadi ini mantap, siap gas, ya Mas, yang sampean rasakan sendiri Mas, untuk pelayanan ya, sampean jelasnya sudah lihat media Farhan Motor ya, pelayanan di media sama di tempat sini yang saya merasakan itu gimana Mas pelayanan lebih bagus yang langsung di sini lebih bagus yang live langsung ya iya gimana rasanya yang saya merasakan dalam hati negonya gampang yang punya enakan nego kayak nego sama anak muda oh itu, iya Mas langsung. Emang di sini itu bukan jadi masalah jual beli kebanyakan gak ribet lah terus gak ribet-ribetan nego pengen segini langsung oke okay, gitu pokoknya cacet-cacet los karewel ya tenang no Sul ya tenang no ya terus untuk masalah pembeliannya ini yang pasti Sultan Kota Gresik ini cash Mas ya insya Allah cash ya emang cash gitu loh kalau nggak Sultan ya nggak bisa cash gitu loh Mas tapi motor gini kalau Mas kalau orang nggak suka ya motor apa palingnya 10 juta 15 juta 17 juta 20 juta mungkin ya padahal sampai tahu sendiri itu harganya ya yeah. Jadi untuk harga itu emang menyesuaikan kondisi ya yeah. Harga bawa rupa mau diangka berapapun bisa mau dibuatin harga berapa bisa itu sistemnya Farhan Motor itu emang mengutamakan kualitas dan kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor ya Mas sampai denger-denger itu ada apa channel YouTube ya apa channel YouTube sampean itu Mas ya nggak usah iya nggak apa-apa ayo monggo yeah. Mohon subscribe ya Mas. Iya. Mohon support. Iya, support. Jika yang suka game, suka game. Mobile Legend itu. Mobile Legend.
subscribe di Soleh Muhammad. Soleh Muhammad. S-U-L-I-H S-U-L-I-H spasi M-U-C-H-A M-M-A-D. Kalau yang bagi yang suka gaming aja, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Ya, suka-suka. Syukur-syukur ya kalau di subscribe. Alhamdulillah. Nanti tak subscribe mas. Aku belum tahu soalnya. Ya. Jadi nanti tak lihat sama sekalian upload kalau sudah di editing untuk motor sampean ya. Siap. Jadi subscribe menyubscribe ya. Siap. Barang motor juga gitu mas. Kalau yang nonton ini yang belum subscribe tak suruh subscribe. Kenapa? Wajib. Kenapa mas kok wajib? Karena nanti itu hasil YouTube ya. Kalau sudah dimonetisasi untuk hasil YouTube itu bukan untuk aku mas. Jadi untuk subscriber dari kamu untuk kamu ya gitu. Nanti tak buat giveaway sebagian untuk kameramen dan editing mas ya. Jadi tujuannya kayak gitu. Yang belum ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak maksa ya. Nah, intinya kayak gitu mas. Ya mas. Terus ngomong apa mas ya? Kok bingung mas ya? Pokoknya mantap lah. Pokoknya mantap ya. Recommended ya. Wah, pokoknya mantap, pokoknya recommended, asik ya. Insya Allah nggak nyesel pokoknya kalau beli sini. Waduh. Nggak nama-namain sih, cuma saya rasain sendiri soalnya. Oh, sambil rasain iya, sendiri. Itu juga sesuai. Bekas motorku juga yang pojok itu. Duh. Oh, sambil lihat motor sampai dulu. Iya. Di pojok tadi, iya. 250 cc. Iya. Waduh. Masih tetap kinclong. Tetap kinclong iya. Ya. Emang dasarnya motor bagus dan juga sampai tahu motor yang berkualitas, iya. Ya. Waduh, mantep 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 mas. Padahal di bawah, di atas itu banyak banget yang new nggak mau, yang 250 cc glowing glowing yang nggak mau. Uangnya nggak cukup. Wah, bisa aja. Mas, bisa direkomendasikan untuk temen nih kalau mau dari Kawasaki Ninja bisa diajak ke sini, monggo. Oh ya, mungkin dari temen-temen yang suka 150 dua tak 250 atau mungkin 250 ke atas ini ada satu ini. Ya, langsungnya wis enggak usah suwe-suwe, langsung bawa duit mri ini tuku nangin langsung. Mis. Langsung. Iya, wis. Sat-sat los gak rewel pokoknya. Iya. Iya, Mas, gitu. Konsumen barang motor tuh enggak ada yang rewel. Wis oh, pokoknya iya, apa, Mas? Banyak diskon di sini. Oh, banyak dapet diskon. Bonus aku. Dapat bonus. Ini. Bonus dan juga ini ada giveaway ya. Oh, iya. Dapat bonus dan juga dapat giveaway dari barang motor ini. Mantap. Ah, giveaway-nya pembelian sampean tadi kan sama teman sampean Mas ya bertiga jadi tak kasih 3. Enggak apa-apa ya. Mengutamakan tali silaturahmi soalnya ya Mas. Mantap. Dan juga untuk BPKB sudah dibayar semua tadi di sana sudah siap. Ya Mas, kalau sampean punya saran Mas ya untuk varian motor ke depan itu harusnya gimana? Harusnya. Kayak pembelian kemarin dari Jombang mungkin ya. Ya. Buka cabang di mana-mana. Oh, buka cabang. Mantap ya. Mas. Mantap. Bagus, mudah-mudahan segera amin, terlaksana. Amin. Doa terbaik buat jenengan juga, Mas. Ya. Aduh, ini Mas kayaknya udah cukup untuk video ini. Ini video sold out ya, laku, terjual. Biar dulur yang di sana itu bisa membedakan, Mas ya. Mini mana video pembelian, penjualan, ter-DP, pokoknya update harga. Jadi ada silsilah sendiri. Jadi setiap video ada maknanya tersendiri, Mas ya. Dan tujuan video ini buat dokumen varian motor dan juga buat kepercayaan calon customer yang ada di luar sana ya, di luar pulau, luar Jawa Timur gitu mas ya. Ya udah, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan motor impiannya, motor legend KRR All limit edition. Tak jual motornya, semoga awet barokah di sampean ya. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review varian motor mengenai sold out Kawasaki Ninja RR All limit edition. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, subscriber Paran Motor, anak rantau Indonesia dan juga jual beli showroom yang ada di Indonesia, komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Paran Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.